Kalau begitu, seperti biasanya, di Ini Talk Show selalu ada surprise! Udah, capek. Iya, iya. Tenang aja. Iya, iya. Kita surprise. Oke. Buat kita Ruben. Ada surprise buat Ruben! Oke. Oke, silakan Ruben. Silakan Ruben. Kang Sule, mohon maaf kan kalau gitu off frame dulu ya, permisi. Kemana Maya? Mau ke belakang. Nanti di sini aja dulu. Iya, Ken. Lepasin. Kalau mau berangkat lepasin. Iya, mau berangkat tapi tolong tuh. Nempel. Sudahlah Maya, kemarin piring udah pecah 4 masa pecah lagi. Makasih Maya ya. Beneran nih. Ah, beneran. Ada apa? Ada kotak. Ada apa? Ada kotak. Ada apa di dalam kotak ini? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa dalam kotak ini? Oh, ke situ. Ayo Ruben dibuka dan itu ada apa? Silakan yang terbuka. Ada meteran. Oke. Okay. Ternyata ada cerita pada penggaris ini. Karena waktu SMP Ruben sering dihukum saat pelajaran bahasa Arab. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Salah. Betul sekali. Jadi ini surprise atau tidak? Surprise. Terima kasih. Dipegang dulu baik-baik baru dibuka. Pasti ente menyangka di dalam kotak ini kolam renang. Aduh gede sekali. Makanya dibuka dulu. Ada apa di sana Bapak? Langsung buka ya. Bagian. Ada kodok, bukan. Ada mobil. Ada mobil. Oke, silakan diceritakan. Katanya ente lagi ngidam pengen punya mobil. Betul. Saya mengidamkan mobil yang anda berdua miliki sesungguhnya. Wow. Kamu ini suka mobil Mini Cooper warna broken white. Betul. Kalau aku punya merah, punya hijau tapi dijual rugi waktu itu. Jadi loh, lagi suka sama Mini Cooper? Iya, emang dari kecil sih sukanya. Oh, bagaimana? Ini berarti padahal bukan Mini Cooper. Berarti Dimas berarti ngefans sama Mr. MBN? Iya. Sama. Surprise apa tidak? Surprise. Terima kasih. Terima kasih. Surprise-nya ini berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya buat Yuki. Ada apa? Ada apa? Yuki, Yuki. Surprise buat neneng Yuki. Ada apa? Ada apa? Surprise buat neneng Yuki. Tidak perlu disorakin tapi tepuk tangan saja. Terima gaji. Silakan dibuka. Kok aku paling gede sih? Ini pasti sesuatu.
sesuatu ya? Jangan lihat dari bentuk, jangan lihat dari bentuk, tapi lihatlah dari rasa. Rasanya apa? Rasain aja sendiri. Apa mau nunggu maghrib dulu? Di sini gak ada kaget-kagetan. Sesuatu serem? Enggak juga. Dibuka, dibuka, dibuka. Ayam, 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 ayam. Ada kaget. Coba sebelum ada cerita, tolong diceritakan ada apa dengan kereta beca ini. Apa ya, kenapa coba ini? Coba ente ingat-ingat dulu. Saya ingat sih dulu waktu ini. Saya bayi, saya pernah naik ginian. Motifnya polkadot. Kamu ingat dengan cerita ini, kamu pernah mendorong adiknya yang di kereta bayi saat di sebuah mall di Jepang. Karena kemesnan saat itu dua-duanya jatuh. Hidup ya. Tapi bukan pakai kereta gini. Namanya juga bohong-bohongan. Oh, pakai ini, pakai troli yang di supermarket. Itu dia artinya keteteran. Terus jadi kan itu jadi, ada tempat dudukan anak-anak kecil. Ada kan? Anak kecil di atasnya. Iya itu adik saya. Begitu ente dorong, dua-dua jatuh. Itu kita lagi kan didorong ini ya, saya nggak bisa besar. Jadi lagi dorong, terus aku kayak naik di atas rodanya gitu. Terus itu tuh jadi trolinya tuh kosong kan, jadi gak ada beratnya. Aduh. Terus abis itu pas gini, terus kayak ngetril gitu. Terus kayak brak gitu dua-duanya. Kasian sekali. Sebenarnya sih kalau aku yang gak begitu kasian, adik aku yang lebih kasian. Aduh. Tidak apa-apa, mungkin sekarang sudah sembuh adanya. Udah sembuh sih alhamdulillah, tapi hidungnya jadi pesek. Alhamdulillah. Apa-apa yang penting masih bisa bernapas. Saya kira menurut ente berhasil apa tidak surface-nya? Berhasil banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu ini semenjak jadi peran cabe-cabean, kamu sering dikerokin ya? Setelah dikit-dikit kerokan, dikit-dikit kerokan. Ya. Info dari mana, Pak? Hah? Info dari mana? Itu saya baca. Oh, gitu. Tapi emang benar kamu seperti itu? Iya, karena benar setiap syutingnya sampai pagi dan pakai baju yang memang mendeskripsikan cabe-cabean itu seperti apa. Oh iya, iya, iya. Angin masuk terus ya. Enterwin terus deh pokoknya. Iya, enterwin all day, all night. Mudah-mudahan lancar ya nantinya tayangannya. Amin. Penontonnya juga banyak. Terima ya. Terima kasih, terima kasih. Waktu di film itu ada soang gak? Soang, soang. Pak. Buat apa? Kayak angsa. Soang, soang. Itu absurd banget. Lehernya bisa belok. Lehernya bisa belok. Ini si Yuki sering banget dikejar soang, Rek, kalau lagi syuting. Oh, biar. Biar pas gitu. Iya gitu, nyambunginnya. Biar nyambung. Iya. Apa hubungannya sama soang? Cabe-cabean tahu tuh ada soang. Cabe-cabean sama soang apa sih maksudnya? Tuh dia aja gak ngerti. Maksudnya kamu pernah syuting di Taman Ria dikejar sama soang. Informasi dari mana? Bener gak? Itu dulu banget bangetan. Oh, dulu waktu, banget? Iya, dulu soalnya banget. Soalnya ngadu ke saya. Ini saya tanyain. Iya kan, angker. Iya, uncle, you right. Kenapa kamu bisa dikejar sama soang? Gak ngerti, kayaknya soangnya suka sama gue. Yuki, mungkin soangnya lagi nonton, apa yang akan kamu katakan? Kamera yang mana aja, itu ada ya, kamera, Kak Dudung, Kak Usep, Kak Ujang. Buat soang yang ngejar-ngejar gue terus, gue minta maaf banget sama lo kalau gue gak bisa nerima lo. Karena emang kita udah beda dunia soang. Gue tahu kalau lo bakalan patah hatinya. Oke, okay, Yuki. Gue minta maaf untuk sama lo. Kalau gue, setiap lo ngejar gue lari. Oke, Yuki, kalau begitu, sekarang kita sudah terhubung dengan soang. Yuki, apa? Halo. Oke, apa benar Anda pernah mengejar-ngejar Yuki?
Sama sekali pernah. Kenapa? Anda motivasinya apa Anda mengejar-ngejar Yuki? Ah. Oh, oh. Ada yang ingin kamu sampaikan sama Yuki? Ah. Oke, gimana Yuki? Emang berat sih. Apanya yang berat? Bahasanya gue gak ngerti, jadi itu berat. Oke, tepuk tangan buat Song.